tanggal 19 kami akan melakukan demonstrasi serentak di seluruh West Papua. Dalam rangka mendukung keanggotaan PENU West Papua, karena pertemuan sedang berlangsung dari tanggal 17 sampai tanggal 21 dan kami punya akan titik aksi sentral. Tanggal 19 kami akan cara gaya orang Papua. Tadi kami sudah sampaikan berharap yang pertama adalah orang Papua kalau mau pulang jaga kedamaian. Tidak ada orang lain yang akan jaga kedamaian di West Papua, apalagi di Lapago, di Wamena. Kami orang tuan tanah, tuan rumah itu sendiri yang bisa jaga. Jadi kalau orang tuan rumah yang bikin rusak, sudah pasti orang lain itu gampang kasih rusak tanah, kasih rusak kediaman kami. Kalau orang Lapago, orang West Papua sadar menjaga tempatnya, menjaga hak leluhurnya, menjaga hutannya, maka orang lain akan sopan kepada kami. Orang lain tidak berani akan merusak lingkungan kami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami meminta dukungan kepada seluruh rakyat West Papua untuk tetap mendukung West Papua menjadi anggota PENU di MSJ. Kami sebagai pemerintah sementara United Nations Movement for West Papua siap bertanggung jawab. Bawa keluar rakyat dari Indonesia ke Malaysia. Dan juga siap bertanggung jawab atas kemerdekaan West Papua. Kami sudah siap. Satu lagi kegiatan terkait tanggal 19 kami akan melakukan demonstrasi serentak di seluruh West Papua. Dalam rangka mendukung keanggotaan PENU West Papua, karena pertemuan sedang berlangsung dari tanggal 17 sampai tanggal 21 dan kami punya akan titik aksi sentral, aksi seluruh Papua tanggal 19 Juli 2023. Dan itu kami akan turun sebagai orang West Papua pulang ke kampung. Jadi kami tidak akan orasi, kami akan menyanyi saja di jalan. Kami, karena kita pulang. Berjuang dari tahun 2014 untuk menjadi anggota MSK dan prasyarat kriteria kami sudah memenuhi. Tidak ada alasan untuk MSK menolak kita sebagai orang Malaysia. Sudah siap. Dan kami sudah siap. Kami tidak akan bicara dengan Indonesia di luar daripada mekanisme PBB. Jadi ini adalah MSK adalah bagian dari mekanisme PBB. Bagian dari organisasi terkecil PBB. Jadi kami akan bawa Indonesia. Mari kalau kolak lagi kita bicara. Melalui tempat internasional. Nah itu. Jadi kami tidak ragu. Kami sudah siap. Kami berani bicara kepada rakyat di hadapan rakyat bahwa kami siap. Berarti itu secara hukum, secara politik, dan histori semuanya kami sudah siap. Sebagai orang Malaysia dan juga sebagai orang yang memerdeka. Besok tanggal 19 itulah selebaran edaran keluar, maka dalam tingkat koordinasi dan lain-lain kami pastikan bahwa tanggal 19 justru lebih lagi masa kami konsolidasi dan mobilisasi masa lebih dari lebih sekarang, karena kemarin teman-teman ada yang kurang mendapatkan informasi sehingga masa kurang, tapi kami berharap sekali dari pemerintah wilayah Lapago sebagai eksekutif anggota politik dan Papua. Kami jamin soal pemberitahuan dan lain-lain, kami akan bangun koordinasi antara pihak keamanan dan tanggal 19 kami akan cara gaya orang Papua akan di jalan di DPR lagi nanti.